600-an. Ini adalah kegiatan yang namanya Krapyak yang dilaksanakan di wilayah Adikarso, terbagi tiga wilayah, RW 3, RW 4, dan RW 5, yang bahwasanya kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat 2 tahun sekali. Bahwasanya bahwa warisan tradisi ini adalah warisan dari leluhur yang turun-temurun sampai hari ini, yang kita laksanakan terkait bahwa ini adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi di tiga wilayah, di wilayah desa Adikarso. Krapyak bahasa Jawa niku carane nggih nganyari pager makom. Dianyari ngangge bambu asline jaman rin. Soale nek kali tahun sepisan niku pun tradisine kudu didantosi supados kenceng malih, kuat malih. Rangkaian acara Krapyak biasanya dimulai Rabu sore hari, itu mulai motong kambing, kemudian malamnya masak olahan kambing menjadi becek sampai dengan pagi, dan juga ketan. Itu proses untuk yang masakannya. Kemudian habis maghrib, malam Kamisnya dilakukan ziarah ke makam yang di sini, yaitu makam yang sebelah utara Mbah Amenggati, kemudian sebelah selatan Mbah Amenggati, sebelah barat Mbah Wargantaka. Yang ziarah itu dari 3 dusun, dusun Gentan, kemudian dusun Ketraman, dusun Keputian. Jadi 3 wilayah yang rutin ikut melaksanakan kegiatan Krapyak, dari mulai rangkaian ziarah kemudian sampai dengan nanti sore selesai. Setelah tadi malam misalnya ziarah, pagi kita sudah mulai motong bambu, kemudian menganyam bambu sampai kemudian nanti jadi pagar panembahan, atau bahasa kita biasa nyebutnya getrek, getrek lor dan getrek kidul. Kalau yang getek lor, getek makam Mbah Amenggati, getek kidul Mbah Amenggati. Perbedaannya antara getek lor dan getek kidul itu lebih kepada proses anyaman bambu. Kalau yang getek lor itu bisa dikatakan dimulainya itu yang di luar anyamannya itu anyaman kulitnya. Jadi dari getek lor itu anyaman kulit, kemudian berujungnya juga harus kulit, jadi kulit bambu maksudnya. Tapi kalau yang getek Mbah Amenggati itu mulainya dari daging, artinya bambu yang sebelah dalam, nanti ujungnya juga sama. Baik dari apa, kulit atau latar ireng, dia juga latar ireng. Jadi setiap sisinya ini. Tentunya kegiatan ini adalah juga bagian dari agenda desa yang kita laksanakan untuk melestarikan budaya masyarakat khususnya desa Adikarso, yang kegiatan ini adalah mengganti papan pagar makam Kiai Amenggati, dan Kiai Wargantaka. Tentunya ini adalah yang harus kita laksanakan. Bahan-bahan yang kita laksanakan adalah yang terbuat dari bambu, segala jenis bambu, tapi diperuntukkan yang lebih penting adalah bambu wulung yang kita laksanakan, karena terkait bambu wulung adalah untuk saka pagar dan anyamannya. Ceritanya awet jaman riniku nggih kula mireng malah wangsit saking Mbah almarhum Tarman niku ajeng tiang sugih klambine ngangge benik emas niku mboten kenging dibatur. Ngangge batok. Kedah ngangge
bambu supados kangge napa nggih silaturahmi. Napa malih silaturahmi kok syukur seminggu pisan, napa 8 pisan. Lah mboten nggih niki ketemu warga sedaya niku kali tahun sepisan. Kalau apa melihat kondisi hitam dan putih seperti yang disampaikan oleh sesepuh bahwa ada latar cemeng, latar putih atau latar ireng, latar putih itu kalau dikaitkan dengan nuansa batik itu ya bisa dikatakan ada model batik latar hitam sama batik latar putih. Nah itu bermakna kalau hitam itu bermakna ke apa ya, kebijaksanaan adiluhung, kalau putih keberanian. Jadi ya barangkali maknanya lebih kepada sana. Jadi kita sebagai orang Jawa kemudian menjaga tradisi keluhuran, tapi juga tetap istilahnya jiwa keberanian kita juga harus tetap dijaga. Tentunya dari kegiatan ini melibatkan banyak komponen masyarakat, baik bapak, ibu, anak-anak muda. Bapaknya kegiatan ini benar-benar dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat tiga wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan tentunya pada bulan satu Suro yang memang harinya itu ditentukan hari Kamis sebelum hari Jumat Kliwon. Ini biasanya ketika berbarengan Jumat Kliwonnya ada kegiatan sakral di wilayah pewarisan atau Masjid Banyumudal. Kalau di sini Kamis, hari Jumatnya nanti di Pesarean Keputian, siang sorenya yang punya ahli waris Banyumudal ke sana. Jumlah anyaman dari bawah sampai ke atas itu 9. 9 tingkat. Ya kalau sekarang karena ini adalah warisan leluhur, barangkali ini terkait dengan penyebaran Islam di tanah Jawa dan tokoh yang menyebarkan Islam di tanah Jawa sama-sama kita tahu ya Wali Songo atau 9. Mungkin makna dari 9 tingkat anyaman dari bawah ke atas itu terkait dengan itu. Kemudian setiap baris anyaman itu terdiri dari 5 irisan bambu. Nah ini yang tadi kembali, kalau yang sebelah makam Mbah Amunggati itu mayoritas atau dominasinya adalah latar cemeng atau warna kulit bambunya, tapi kalau yang Mbah Amenggati itu lebih kepada daging atau bagian dalam bambunya yang di luar. Itu terdiri dari 9 tingkatan, kemudian 5 irisan anyamannya. Untuk panjang, ke istilahnya panjangnya itu tidak ada standar. Yang terpenting makam ini tercukupi kotakannya, kemudian anyamannya ketemu antara hitam dan hitam. Itu yang sudah biasa turun-temurun dilakukan oleh kita sebagai generasi penerus, Bang. Jane ge pringe sing baku niku pring wulung. Ketinggal mangke gambaripun. Ketinggal soale niki makom niku kan sing setunggal latar ireng, sing setunggal latar putih, sing kidul latar putih. Maksudnya latar putih jaman riyen kan wonten jarit latar putih, latar ireng, kabung, gringsing, riyen kan wonten. Makame Mbah Amunggati sing latar ireng, sing ler, sing sepuh. Sing kidul Amenggati, sing kidul Amenggati. Amung Gati, Amenggati, Singkilen Gedek niki wargan Taka.
Among gati ameng gati niku ngertos kula nggih ming sejarah saking kakine kula niku ming ditudhokaken ngoten niku. Namung niku penembahan ngoten niku. Ah kula niku keterangane kedah sing kidul riyen sing ameng gati Mbah ameng gati riyen. Mangke nek sing kidul pun milahe kantun sing ler. Nek sing kidul dereng ngadeg sing lar dereng pareng. Sing sering dirampungnya mesti sing ameng gatirin. Dari dulu memang semua serba manual, artinya tidak ada campuran teknologi apapun, bahkan pembuatan anyaman, motong bambu, kemudian belahnya itu enggak ada yang pakai mesin, semuanya menggunakan alat-alat manual. Lah, barangkali ini bagian dari nilai filosofis yang bisa dikandung. Pertama, kegiatan ini harus dilaksanakan 2 tahun sekali, setiap bulan Syura atau bulan Muharram, Kamis Wage. Nah, kemudian pelaksanaan ini itu harus melibatkan semua masyarakat, baik generasi tua dan sampai dengan generasi muda, agar silaturahminya terjaga lintas generasi. Ditambah lagi kita ingat terhadap leluhur kita, tidak melulu barangkali sibuk dengan kesibukannya masing-masing, tapi kita harus berkumpul menghormati, mengenang leluhur dengan mengganti getrek baru selama 2 tahun sekali harus kita ganti. Jadi di sana butuh kesabaran, kemudian kecermatan, ketelitian. Karena kalau tidak sabar, tidak cermat, tidak teliti, anyaman itu bisa tertukar, dan itu harus diulang. Tidak kemudian ada anyaman yang salah kemudian dimaklumi, tidak. Kita harus sabar untuk kemudian membuka kembali. Kalau lokasi kegiatan ini di makam sini, yaitu makam Kiai Amonggati, Kiai Menggati, dan warga Antaka, yang ada 2 makam di satu tempat. Kalau besok pagi kita laksanakan di pesarean yang utara. Ini kalau di sini adalah mengganti pagar makam, kalau yang di pesarean Keputian, masyarakat kerja bakti, bersih-bersih dan sebagainya, nanti kita laksanakan kegiatan tahlil, selesai, nanti istirahat, semua sudah pulang. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh tokoh agama bahwa Mbah Amonggati, Amenggati. Amonggati itu dimaknai Amonggati. Among itu ngemong. Artinya yang sepuh itu diminta untuk ngemong. Sedangkan Gati berarti yang muda digateaken. Artinya kenapa kemudian yang selatan lebih harus lebih dulu jadi, walaupun mungkin yang utara prosesnya mulai lebih dulu, ya inilah bahwa kita harus ngemong, dan juga jiwa ngemong dan jiwa ngateaken yang muda. Jadi kalaupun misalnya yang utara mulai lebih dulu, kita harus sabar menunggu yang selatan untuk berdiri dulu, baru dilanjut untuk yang sebelah utara, makamnya Mbah Amonggati. Kegiatan keramik ini didukung dari semua komponen, salah satunya adalah kaum ibu-ibu, yang tentunya ibu-ibu itu kita tugaskan di belakang, dalam artian untuk mengurusi kegiatan uberampenya, untuk pelaksanaan hari-hanya, seperti memasak, mengolah makanan, masak becek, kalau di sini istilahnya becek, daging kambing, karena kegiatan ini juga tradisinya adalah motong kambing kurang lebih 3 ekor, nanti kita bikin sopnya itu, kemudian kita bagikan ke masyarakat setelah habis kerja bakti. Tradisi itu juga melibatkan masyarakat terkait yang sifatnya adalah kegotong royongan. Salah satunya setiap warga atau kakak itu diwajibkan untuk membawa khas, kalau dulu adalah berkat, ini 3 cetring, 3 buah. Masyarakat masing-masing itu memberikan ke panitia, nanti di panitia diolah, kemudian setelah semua ditata rapi,
yang namanya di sini istilahnya waliman, itu nanti kita bagikan ke masyarakat istilahnya untuk syukuran. Panjang yang saya alami dari kecil sampai dengan hari ini belum pernah sejarahnya istilahnya yang utara dijadikan terlebih dahulu, karena memang dari leluhurnya menghendaki pokoknya sekalipun yang utara sudah jadi maka biarkan yang selatan untuk berdiri dulu. Jadi daripada beresiko kemudian kita paksakan utara jadi dulu malah nanti ada hal-hal yang mungkin dari anyaman atau apa ujung-ujung berubah, ya kita harus sabar tadi ngemong among dati itu ngemong yang itu apa di ngate akan yang sana dan selesai harapannya tidak sampai waktu asar. Harapan kami, karena ini adalah bagian dari warisan leluhur yang tradisi kita lestarikan sampai kapanpun, harapan kami dari pemerintahan desa selaku masyarakat, karena ini adalah juga tanggung jawab kami selaku Pemdes terkait dengan kegiatan ini, harapan kami nanti ini akan bisa menjadi kegiatan yang rutinitas untuk generasi yang akan datang. Harapan kami arah kedepannya bisa menjadi sebuah objek yang mungkin salah satunya wisata religi untuk Desa Dikarso, mau tidak mau karena makam di sini adalah salah satu situs makam sejarah di Kabupaten Kebumen. Nah, kalau niku keterangannya kedah sing kidulin, sing amengkati, mbak amengkatirin. Maka nek sing kidul pun milai, kantun sing ler, nek sing kidul dereng ngadek, sing ler dereng pareng. Sing sering di rampungnya mesti sing amengkatirin. Cukup, Bapak. Ikut-ikut, baik, Bud. Cukup, Bapak. Ya, kami berharap karena ini adalah warisan leluhur, maka kita sebagai warga masyarakat Adikarso, khususnya Gendan Ketraman Keputian, ini harus tetap dijaga oleh generasi siapapun. Jadi lintas generasi ini harus terus diedukasi agar paham akan sejarah desanya, agar paham akan tradisinya. Karena kalau bukan kita yang menjaga tradisi, mau siapa lagi?